Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah al-Qa'im. A'udhu billahi minash-shaytani ar-rajim. Inna alladhina yatluna kitaba Allahi wa aqamu s-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكاتب لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبمقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. سنجمعنا برحمة الله hidup dalam kegelapan akan menghadirkan resah dan gelisah. Sedangkan dengan cahaya manusia dapat menikmati keindahan dan keterangan jiwa. Takwa merupakan cahaya yang menerangi dunia hingga ke akhirat. Menyalurkan cahaya takwa dalam hidup ini dengan mematuhi semua syariat Allah Subhanahu wa taala sampai meninggalkan segala tegahannya. Semoga kita sampai ke negeri akhirat dengan iringan cahaya takwa yang berseri-seri. Imbal pada hari ini akan mengajak sidang jemaah sekalian untuk bersempena dengan majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan kali ke-58 dengan ayat khutbah bertajuk Al-Quran Petunjuk Sepanjang Zaman. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengandungi pelajaran daripada setiap aspek, bukan saja menyentuh alam kerohanian dan akhirat, bahkan ia kaya dengan berbagai khazanah ilmu duniawi sesuai dengan tanggungjawab manusia sebagai khalifah Allah bagi memakmurkan bumi ini. Sejarah telah membuktikan hasil penghayatan terhadap Al-Quran melahirkan modal insan yang begitu unggul. Contohnya para sahabat Salafus Saleh, Nahdi Ilmuwan ketika zaman keimanan Islam dahulu, menurut Islam yang terbina di atas tiga paksi utama yaitu akidah yang mantap, kekuatan ilmu pengetahuan dan kemuliaan yang mengikuti dan akhlak bukan pokok daripada ajaran Al-Quran. Namun akhir umat Islam disajikan dengan pelbagai kealpaan. Bukankah Al-Quran mula terbelah? Justru kita melihat hari demi hari tamadun Islam semakin mundur, jabatan ilmu kian kabur, keunggulan akidah dan akhlak mula luntur, bahkan negara umat Islam terus berbolak menjadi medan tempur. Maka menjadi kewajiban kita selaku umat Islam hari ini untuk mengembalikan maruah umat Islam dengan kembalinya kita kepada ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Para tetamu Allah yang diberkati, apakah keistimewaan bagi mereka yang baca dan menghayati Al-Quran dalam kehidupannya berbanding orang yang langsung tidak membacanya? Persoalan tersebut telah dijawab. Jelaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sabda baginda, "Mathalul mu'minin alladhi yaqra'u al-Qur'an kamathalil hujjah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib wa mathalul mu'minin alladhi la yaqra'u al-Qur'an kamathalil tamrah la riha laha wa ta'muha hurwa wa mathalul munafiqin alladhi yaqra'u al-Qur'an mathalul rayhana rihuha tayyib وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah hujan sejenis limau yang bau dan rasanya lada,
Manakala perempuan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak berbau namun masih manis rasanya. Perempuan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti buah raikan yang baunya sedap tapi rasanya pahit. Sementara perempuan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah mentara yang baunya tidak sedap, malah rasanya begitu pahit. Yaitu orang beriman yang menjadikan Al-Quran sebagai teman hidupnya, amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekindakan mereka diumpamakan laksana buah rujak yang harum lagi lazat rasanya. Menilai diri masing-masing, di mana kedudukan kita? Adakah kita tidak mahu menjadi insan yang dipuji oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantaran diumpamakan sebagai buah yang mewangi, harumnya lagi lazat rasanya? Yakinilah, Al-Quran merupakan sebahagian perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa Taala bermulakan dunia ini. Allah menyediakan modal berupa lebaran kalamnya. Kalau kita mengusahakannya modal tersebut dengan membaca serta beramalan dengannya, maka inilah perniagaan yang dijamin. Dijamin tidak akan pernah rugi. Janji Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Fatir ayat 29 yang dibacakan pada Bukhari Mahfudz sebentar tadi bermaksud sesungguhnya orang-orang yang selalu baca kitab Allah dan mendirikan solat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi dan terang-terangan, mereka itulah golongan yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Al-Quran juga merupakan pembela kita pada hari kiamat. Sebagainya penjelasan bagi Nabi SAW dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baqi melalui riwayat Ibn Umar radhiyallahu anhumah. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب إني منعته الطعام والشهوات النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. بالمقصود قصدنا القرآن أنه مهم شفعان kepada orang untuk orang seorang hamba daripada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menegak dimakan dan nafsu syahwatnya di siang hari, maka berikan syafaatku kepadanya. Al-Quran pula berkata, wahai Tuhanku, aku telah menegaknya daripada tidur pada malam hari, maka berikanlah syafaatku kepadanya. Lalu kedua-duanya diberi kekenan untuk memberikan syafaat. Menurut Syekh Dr. Mustafa Al-Bawah dalam kitabnya Nusratul Muttaqin, maksud membaca di sini bukan sahaja membaca, tetapi beramal juga dengan hukum hakamnya. Mudah-mudahan ia menjadi cahaya petunjuk keselamatan yang dapat menyelamatkan para penghuni alam barzakh kelak. Yakinlah bahwa Al-Quran sangat penting dalam kehidupan setiap muslim. Mukjizat agung ini berperanan sebagai cahaya petunjuk dalam menempuh kehidupan dunia. Melalui ini kita dapat membedakan di antara perkara yang hak dan yang batil. Al-Quran juga membawa rahmat kepada manusia, menjadi penawar penyakit zahir dan batin, menjadi peraturan dalam kehidupan, bahkan membentuk akhlak yang mulia. Saudara-saudaraku yang dikasihi, tidak layak bagi Al-Quran sekadar diukir untuk dijadikan perhiasan di dinding semata-mata. Tidak cukup bagi Al-Quran sekadar diukir untuk dijadikan perhiasan di dinding semata-mata. Sewajibnya Al-Quran menjadi kitab bacaan harian serta kandungannya dijadikan panduan dalam kehidupan. Namun seringkali kesibukan menjadi alasan untuk kita bersahabat dengan Al-Quran. Justru mulakanlah langkah berikut untuk mendalami Al-Quran dengan saran-saran berikut. Pertama, sentiasa berdoa agar hati mencintai Al-Quran. Seandainya kecintaan tersebut belum hadir, fikirkanlah bahwa Al-Quran itu sendiri merupakan wahyu Allah serta petunjuk kepada hamba-hambanya. Wahyu inilah yang akan memandu kita menuju kepada redha serta rahmatnya. Wahyu ini jugalah yang akan menyuruh jalan kita menuju syurganya. Perhitungan kepada hati kita terkeras untuk menerima, membaca dan memahami serta mengamalkannya. Kedua, jadwalkan diri untuk membaca dan mentadabbur Al-Quran dalam 24 jam seharian. Luangkan berapa minit secara tetap, secara istiqamah dan konsisten untuk membuka lembaran Al-Quran, membacanya dan memahami terjemahannya serta tafsirannya. Pilih masa yang bersesuaian dengan jarak hidup kita seperti selepas subuh contohnya, atau waktu rehat, atau selepas maghrib, itu keselesaan masing-masing.
Ketiga, jika manusia sukakan aman-aman, justru perdengarkanlah bacaan-bacaan bari yang boleh menambah hati melalui media masa yang ada pada hari ini. Antara yang bari yang terkenal di Syekh Sa'id Al-Ghabidi, Syekh Abdul Rahman Al-Sudais dan Syekh bari yang lain. Mudah-mudahan bacaan bari yang kita dengar dapat mengetuk pintu hati kita dalam menjiwai kehebatan dan kesucian ketinggian Al-Quran. Keempat, lazimilah untuk bertadarus bersama keluarga dan rakan-rakan. Selain mewujudkan suasana ukhuwah, ia dapat beri peluang untuk bersama-sama memperbaiki bacaan dan penguasaan Al-Quran. Kelima, sekiranya Al-Quran tidak dibaca disebabkan kelemahan dalam bacaan, hadirlah ke kelas-kelas pengajian Al-Quran yang diadakan di pusat-pusat pengajian, di masjid-masjid dan surau, atau secara guru persendirian. Mudah-mudahan komitmen kesungguhan yang diberikan dalam menguasai bacaan Al-Quran akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan ganjaran yang setimpal sekiranya kita berusaha membacanya walaupun dalam keadaan sukar. Dan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bunyi al-mahyu bil Quran ma'as safarat al-kiram al-dharar walladhi yaqra'u al-Quran وَيَتَرْدَعْتَ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاءُ لَهُ أَجْرَامُ. Maksudnya, seorang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Dan orang yang berusaha membaca Al-Quran di mana dia terpaksa merangkak-rangkak membacanya, tapi dia tetap menghadapinya dan sedia dalam kesesaran, dia akan dapat pahala keburukan di ganjaran. Keenam, indeks Al-Quran telah mengkasihkan berbab demi bab yang terkandung dalam Al-Quran. Ini menarik minat dalam pembacaan dan memudahkan pencarian maksud yang terkandung di dalam Al-Quran. Misalnya bab ibadah, jenayah, muamalah, sejarah, ilmu modern dan sebagainya. Lebih menarik lagi, ia juga terdapat dalam bentuk perisian komputer. Dengan melihat kepada indeks ini akan meyakinkan kita bahawa Al-Quran itu sebenarnya untuk kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah. Renungkan berapa pesanan berikut. Pertama, Al-Quran merupakan cahaya petunjuk dan keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Kedua, orang yang mencintai dan mengamalkan kandungan Al-Quran tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat dan Rasulullah SAW. Ketiga, mudahkanlah langkah untuk lebih rapat seterusnya bersahabat dengan Al-Quran, yaitu wahyu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua hamba-hambanya. Selama ini ayat ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 155. وهذا كتابنا أنزلناه بارككم فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Permasukan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Barakallahu wa lakum Al-Quran al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وعليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت
sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma inni arba'atu khulafa'ir rashidin sadatina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an azwajina min al-mutahharat wa an ahli baytihi al-tahirati wa sa'ir as-sahabati wa tabi'in ومن تبعهم في إسلام إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا منهم والمعاد. اللهم أنزل الرحمة على السلاطين الكرام وعلى المسلمين المعظم الذين قضوا بالحق به كانوا يعدلون وخصوصا على سبيل الكرام إذا يملكون العموم المعتصم بالله المدير صلى الله عليه وسلم dan bermusuh tentang Isya wa'ala sejibat kebagi dari Raja Rumah Sekarang mengumpul kemuncah aminah. Allah ta'atul wa'amrahumma muslih amin wa'atafina wa'ra'ayat wa'adbilat kebagi rumah khasidah wa manitari kudara wa rasyad. Allah maja'anma bisira salari wa bidan muslimin al-tayyibatan aminatun wa'amaitan al-rafiyat ya Allahum bin ibarat. Allah mansur man nasar wa'afur man khadar muslimin wa'ni kalmataka ilai buddin wa damir a'daka a'da'ad-din وانصرنا عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وصاحبهم فضله وعطيكم رضي الله اكبر. الله يعلم ما تصنعون.